Hello, assalamualaikum guys, bersama saya kita Kif. So, dalam video ini saya nak unboxing satu barang daripada China yang saya beli. Kalau korang nak tahu apa, jom kita unpack sekarang. Okay, sebelum tu, pada korang baru dekat channel ini, jangan lupa tekan button subscribe, like, juga dan share. Terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau channel ini berjaya mendapat 500 subscriber ataupun 1000 subscriber, saya akan buat giveaway untuk korang. Kalau 500 tu, saya akan buat giveaway yang biasa je lah. Kalau 1000, yang luar biasa kan. Jadi korang jangan lupa share and subscribe saya punya channel kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang. Baiklah guys, ini adalah barang yang kita akan unpack. Jadi jom kita unpack sekarang. Okay, kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Okay guys, ini adalah dia punya barang tu. Okay, kita buka dulu sampai habis. Guys, korang nampak apa yang ada dekat dalam? Okay, LED lamp guys. Okay, sebab dia punya packaging ni daripada China. Okay, ini memang terbayar. Okay, kita buka lah. Okay, kita buka dekat tempat ni. Okay, dah muncul lah. Tak apalah, buka je lah. Okay, buka je. Okay, ni adalah barang dia. Agak kemek sikit dia punya botol tu. Tapi tak apa, just boleh guna lagi, okay? Boleh guna lagi kan? Kita nak tengok macam mana barang dalam dia, okay ke tak? Okay, tapi jom kita tengok apa yang ada dekat luar kotak ni dulu, okay? Jom kita tengok sekarang. Jadi bahagian depan kotak korang akan ada, baca dekat sini. Dia ada tertulis LED RGB W bulb, okay? Bulb, bulb, okay? With remote control, okay? Ni dia punya lampu lah. Okay, and ni dia punya remote. Okay, dekat sebelah sini dia tulis 25 apa entah. Okay, dia ada 16 colour lah. For light effect, dia ada 4 effect. Okay, and dia punya specification lah. Okay, korang boleh baca. Okay, and dekat sana sini pun sama, dia ada tulis RGB W tu, bulb tu. And dekat sini dia ada. Okay, dekat sini, kalau korang nak baca, korang boleh pause dia punya video ni. Okay, ni lah dia punya remote tu. Okay, and dekat sebelah sini dia ada dia punya kenapa feature ataupun cara untuk kita guna dia punya remote ni lah. Okay, jadi kita tengok apa yang ada dekat dalam, dekat bawah, bahagian bawah kosong. Okay, dekat atas ni ada tulis ni lah. Ni lah dia punya jenis-jenis je, okay? Okay, made in China. Okay, jadi kita buka dia punya barang dalam. Okay, macam ni dia punya barang dekat dalam tu. Just ni je dia ada. Okay, tu je. Jadi kotak ni dah kosong je. Okay, jom kita tengok. Okay, ni ada punya remote tu. Okay, dia punya remote. Okay. Okay. Ni mungkin power on, power off. Dan dekat sini, bahagian bawah ni bahagian bateri eh. Okay, kita buka. Tengok ada bateri ke tak dekat dalam ni. Okay, jom kita try buka. Okay. Okay, bateri dah ada dekat dalam. Terima kasih. Okay, sekarang jom kita sambungkan ke plug. And ni memang ringan. Tak silap saya beli ni 5 watt ke 10 watt. Saya dah lupa. Okay, memang ringan gila. Okay, jom kita test dia punya bulb ni okay ke tak. Let's go. Berapa gelap ni, geng? Macam mana boleh gelap ni? Tolong. Okay, jom kita test kita punya lampu sekarang, okay? Okay, ni adalah lampu daripada mentol tadi yang korang tengok tu. Okay. Eh, ni adalah warna merah. Tapi nampak macam warna oranye eh. Okay. Eh, ni adalah warna hijau. Warna biru. Memang agak terang lah dia punya colour tu. Okay. Jom saya ajar macam mana cara nak guna colour ni. Okay, ni warna white daripada bulb ni. Okay. Okay, ni adalah butang off. Ni adalah butang on. Ini adalah butang off. Okay, and ni white. B. GR RGB. Maknanya ni red, green, blue. Okay, ni adalah red ni macam merah, makin oranye, makin kuning macam tu lah. Green, dia ada warna hijau, warna turquoise, makin biru. Biru, dia akan jadi macam ada pink-pink gitu lah. Okay, ni adalah dia punya efek. Jom kita test dia punya efek sekarang ni juga. Okay. Okay, ni macam dia tukar-tukar color macam tu. F. Okay, jom kita tekan S. Okay.
Okay, kalau warna cerah ni dia macam ada flicker sikit. Okay, jadi kita tekan F ni. F ni agak... S ni dah. S ni pula. Okay, S ni dia macam... Dia tukar macam laju sikit lah. Okay. F ni dia macam klik-klik macam tu. Okay, agak sakit mata. Macam lampu raya pun ada. Memang sakit mata ke. Ah, sakit mata saya. Okay. Sekarang korang dah tahu macam mana dia nak guna tu. Dekat bawah dia ada tulis magic lighting. Okay, dekat sini ada tulis remote controller. Baiklah, jom tengok macam mana saya pasang dia punya bulb ni. Mudah je korang nak pasang ni. Korang just... Yelah, korang kan ada dia punya... tapak dia untuk korang pasang dia punya mentor. And korang pasang je lah. Just plug in je. Okay, jom kita tengok macam mana dia punya mentor. Okay, ni adalah mentor tu. Okay, tengok ya, saya tukar dia punya color. Okay, white. Okay, ni green, blue, red. Okay, macam tu lah dia punya color tu. Okay, ni agak flicker. Okay, sebab apa ni kan color cerah. Bila color cerah, dia ada flicker. Okay, macam ni. Ah, dia datang je flicker tu. Okay, kalau ni tak ada. Okay. Okay, contoh kita ambil warna white. Okay, warna white. Okay, white. Contohnya kalau kita nak turunkan dia punya pencahayaan. Okay, jom kita tengok macam mana kita nak turunkan dia punya pencahayaan. Okay, kalau korang tekan ni, maknanya cahaya dia akan naik. Kalau korang tekan ni, cahaya akan turun. Maknanya brightness dia makin turun lah. Okay, jom kita try turunkan dia punya brightness. Okay. Nampak? Okay, ni dah gelap eh. Okay, dia still ada cahaya. Okay, dia still ada cahaya, cuma dia gelap. Okay. Sekarang kalau kita nak naikkan, kita tekan macam butang lah, brightness ni. Yang naik punya. Okay, and bila dia gelap, dia akan datang yang flicker. Okay. Ni ada sikit flicker. And ni tak ada terus flicker. Okay. Sebab tu saya cakap macam bila warna dia macam makin gelap. Macam makin gelap. Macam dia macam makin ke bawah macam tu. Ha, tengok. Dia macam ada flicker. Okay, macam tu lah. Dia datang je flicker tu. Jadi, ini je lah review saya untuk lampu kali ni. Jadi, kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, korang jangan lupa tekan button subscribe. Like juga rasa. Terima kasih. Korang dah tekan. Baru korang dah tekan butang subscribe. Okay. Kalau korang nak beli lampu ni. Okay. Kalau korang nak beli. Kalau korang nak beli lampu ni, korang boleh tekan link dekat bawah. Okay. Jadi, Assalamualaikum. Bye.